Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali ke channel saya. Kali ini saya berada di Bendungan Katulampa ya teman-teman. Lihat suasana bendungan yang saat ini debit airnya cukup deras. Debit air yang cukup deras ya dari arah hulu atau dari atas ya. Terlihat tuh pintu bendungan ini hampir semuanya terbuka. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin debit air dari hulu atau dari atas sana ya cukup tinggi, sehingga pintu airnya hampir dibuka semua ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya, kurang lebih dari 6 pintu lebih mungkin. Oke guys, inilah suasana di Bendungan Katulampa yang kita harus berhati-hati ya di pinggir-pinggir Kali Ciliwung ya, karena debit airnya cukup besar ya. Kalian bisa lihat nih. Oke teman-teman, kalau kalian bisa lihat, ini adalah batas ya, batas ketinggian dari Bendungan Katulampa. Informasi saat ini kondisinya di angka 60 ya teman-teman, ketinggiannya di angka 60 cm. Alhamdulillah tidak terlalu besar ya. Jadi di situ ada kategorinya ya. Nah di sini terlihat nih, ini adalah ukurannya dan ini adalah pengaturan dari pintunya ya. Jadi untuk saat ini kondisinya ketinggian air di Bendungan Katulampa 60 cm. Oke teman-teman, inilah informasinya ya dari Bendungan Katulampa. Terima kasih.